peran RSCSC di sini, kita Indonesia Ijo Prat ya guys ya. Ini BTR, ayo kita sama-sama dukung BTR guys. Meskipun pendukung kalian pendukung EVOS, pendukung RRQ, pendukung Aura, pendukung siapapun, ayo dukung BTR guys. Biar BTR ada dua di playoff. Oh, ada dua BTR maksudnya. Dua tim Indo di playoff ya. Oke, di sini yang menarik Ripo akhirnya is back ya guys ya. Oke. Nah, ini guys ya, harusnya early dari BTR ini menurutku menang guys. Karena apa? Grok tuh sekarang kalau lawan Popol lu berat, dipok-pok terus. Nah, lihat ya. Lihat ini. Lihat Aldous-nya diganggu terus, guys. Dia langsung disolter, diambil jiwa raga. Tapi dapat sih Aldous-nya. Aduh, dapat dua. Damage juga Wifo dengan retribution masih bisa mengamankan satu movement untuk mengamankan Purple Buff di early game. Yep, Wifo. Ini sih menurutku ya, guys ya. Harusnya Popol sama Selena harusnya masuk map terus. Masuk terus aja ke map LSG guys. Menang kok ini Serena sama Popol lawan Grok lawan Estes. Jadi dengan cara menekan tanknya itu biar kayak core-nya tuh si Aldous nih gak bisa farming guys. Kalau gak ditekan supportnya, kalau kalian gak dapetin mapnya di tengah gitu ya, anggapannya Estes sama Groknya bisa kayak dapetin map di sungai, itu Aldousnya bisa habisin jungle. Kalau dipukul mundur, nah nanti dari Popol Serena bisa invade ke Aldousnya. Intinya ini Aldousnya jangan sampai dikasih farming ke elite game lah guys. Dari Garrote atau bahkan Soliter. Ini mungkin harus. Nah, di sini Ripo ya guys ya. Ini Matt yang enggak main. Matt Max sudah enggak main ya guys ya, diganti Ripo. Jadi hypernya Rainbow. Itu dia. Bisa ngeronya. Oh iya, Dreams-nya main guys. Di bagian belakang, Fossa-nya masih bisa selamat. Iya, sementara itu langsung dari kedua belah tim kembali untuk mengisi regen HP bersama dengan mana? Estes masih di tengah mempertahankan lane yang ada. Rainbow kali ini berusaha untuk nge-clear aja sementara. Bentar guys, ada keperluan penting. Di river, menunggu siapa yang akan langsung dimangsa? Iya, Kupanya udah di standby kan nih, siap-siap. Oh, Rainbow di jadi hyper. Iya guys. Jadi Max yang diganti. KYE jadi support. Oh iya, KYE balik jadi support guys ya. Tanknya Dreams. Barus join the fight. Power of Nether langsung dikokang begitu aja, udah ada puteran. Namun belum begitu berhasil dan juga udah ada yang langsung ditelan dengan flicker langsung dikeluarkan begitu aja. Ditembakin tapi belum ada Rhapsody. LY4-nya tepat berada di tengah-tengah. First blood-nya terjadi di bagian yang berbeda. Namun untuk kali ini Selena-nya harus menghilang dari area pertempuran yang ada di dekat Pit Turtle. Iya, sementara itu kali ini masih mencoba untuk di. Aduh, bahaya, Cok. Jangan sampai Aldous kasih free turtle pertama. Sudah ada Power of Nature dari Grok dan retribution tepat ke arah Turtle. Tidak bisa diamankan oleh Bigetto. What happened with BTR, bro? BTR ini kehilangan brand seperti kehilangan sosok roh ya, guys ya. And then dia lakuin farming lagi. Sementara yang paling mahal itu ternyata di arah top lane. Solo kill di gold lane. Mat. Out of nowhere menumbangkan sing. Tapi Rainbow yang kita tahu ya, guys ya. Rainbow ini memang pemain serba bisa, guys. Dia tuh mau main core, mau main support. Bahkan offliner pun Rainbow tuh bisa. Ya, karena dia dulu pemain Fanny sih, pemain Fanny itu mekaniknya tinggi guys. Tengah, tapi Estesnya sangat-sangat memberikan bantuan. Ayo, gas! Namun untuk kali ini langsung digigit untungnya Povneter, jadi dia tidak terlalu terpengar. Ini Fossa dulu core-nya EVOS SG, sekarang jadi tank, Jo. Namun pergerakan dari Popol yang lupa udah langsung menaik ke bagian atas. Fossa-nya masih pede banget. Ih, Povneter-nya itu loh, gak ngaruh jadi gigitan. Aduh, ini kalau kondisi kayak gini yang untung LSG, Jo, udah pakai Aldous, early-nya dapat. Aduh, ayolah BTR. Di front line juga, apalagi kalau misalkan dia bisa memanfaatkan. Kasih gas, mampus, nice. Itu dia, baik banget. Sebuah sergapan dari Picketon Alpha sangat-sangat manis. Di bagian bawah udah langsung dikebukin rame-rame, diputar di jalan dilepehin. Tapi LY4-nya langsung dikeroyok, sedikit lagi SP-nya bisa kan dia kabur. Udah langsung expand, ditarik. What? Namun dia masih bisa selamat, masih bisa menyelamatkan diri dan balik ke arah base-nya. Wah, ini Diablo datang tepat. Aduh, kalau nggak Nice. Tapi lihat di sisi atas, di sisi lain ternyata Grok harus menjadi bulan-bulan nanti. Nice. BTR udah mulai unggul ya guys ya. Wah. Untuk apa ya? Untuk Estesnya udah mulai kebingungan nih. Iya. Gua mau ke backup siapa sekarang? Siapa yang mau gua obatin? Siapa yang mau gua healing nih, Prof?
secepatnya, tapi permasalahan utama ini tadi jadi dia dari RS itu pertama ngambil S-Tes supaya bisa dapat Aldous ya guys ya. Di atas hanya ada pergerakan yang satu persatu baru datang. Oke, nice Ripo. Inilah Ripo guys ya. Ada detonas welcome-nya. Gak mati cok S-Tes. S-Tes aneh banget hero ini. S-Tes satu healing utama langsung dihilangkan begitu aja. Mereka siap untuk melakukan fight karena Kaye kali ini pun harus menghilang dari lane of down. Akap apakah yang akan... Tertal, BTR. Udah dapat unggul. Red buff-nya nanti aja, skip. Nah, tertal dulu. Warfor berhasil meloloskan diri dengan cara yang cukup sekarat mengorbankan SS, tapi itu sepadan. SS sebagai support memang tugas dia, tapi kali ini... Waduh, di reset, cok. Sudah mulai ada di reset nampaknya, karena tidak mau terlalu... Iya, tapi itu tadi soalnya Aldous-nya hidup, udah hidup lagi sih. Barir di situ masang iseng banget ya, bro. Iya. Apaan sih ini katanya? Susah. Kan gue jadi muternya jauh banget. Dikasih tembok. Kayaknya kemarin gak ada jalan ini nih, kapan dibangunnya ya? Kok baru ya? Nice! Mati, nice. Gitu dong BTR. Langsung tertel. Gak apa-apa, gak usah takut sama Diablo. Gak usah takut, dia yang takut. Nice! Mampus RSC. Tapi ingat lihat map-nya, menit 5 dia udah punya Clock of Destiny Lightning Truncheon. Wow. Ripo. Dia udah punya Sky Garden Helmet. Ini yang bakal jadi ancaman untuk dia. Ayo tekan terus BTR. Wah, jangan Ripo, jangan itu bawa seperti gameplay lu biasanya, bawa late game. Bener. Ini musuhnya yang late game, cok. Kalian yang hero early. Tekan map, 3/4 map. Ambil rumput musuh. Terlalu maju karena ambil rumput musuh, kalau musuh masuk di pok. Setelah itu mereka kalau musuhnya HP udah tinggal dikit balik markas, kalian ambil tower. Harus gitu terus guys. Repeat sampai dapat semua outer turret, 2 turret, nanti tinggal lord menang. Itu teorinya guys ya. Praktek gak tahu. Oke, nice. Bagian tengah sananya masih memiliki lingkaran. Wow, misil expert ada flame shot yang masih bisa untuk kali ini. Wyvern kau tidak bisa lagi pergi kemana-mana menjadi korban dari Bigton Alpha. 3 orang dari nice tekan tower masih mau lebih, bahkan Dreams mencoba untuk memotong datang nice kali ini memaksakan Dreams tidak bisa terlalu maju. Tekan terus masuk ke hutan. Wah, ini dia mantap sekali, bagus sekali. Masuk terus ke hutan. Talent namanya Bang Darus, Bigton Alpha gas terus pokoknya ya. Waduh, mantap. Makasih banyak. Gila. Nyiapin berapa lama lo? Enggak tahu, barusan aja Pak Tercipta. Oh, barusan aja. Enggak. Untung sel motorik Anda berjalan dengan baik hari ini. Kali ini setup yang dilakukan memang di mid lane tadi benar-benar sangat mengganggu Ripo terutama. Karena dengan satu dinosaurus yang sangat besar ini akan sangat mengganggu di bagian mid lane. Lihat bagaimana Fossa, Sync dan sana kesulitan. Tes. Dalam area pertahanan. Bentar aku tes mic dulu. Tes. Halo. Cukup baik. Gak cuma rainbow. Mat. Yuk. Ambil rumput musuh. Jangan kasih musuh keluar dari map, cok. Kalian udah unggul. Teman-teman arah CSG. Iya, ini dia. Plating terus. Lihat aja satu sama lain dari jarak yang gak begitu jauh. Riponya menjadi sang eksekutor ini. Ambil auto turret semua, biar nanti lordnya gratis. Oke, nice. Nice, tertal. Nice. Bunuh! Oke, grognya. Dari kupanya. Sementara untuk Fossa mundur ke bagian belakang, bahkan aduh, Aldous-nya farming. Mundur, enggak boleh ada yang maju. Wow, ini kita sudah memasuki menit ke-8 dan lihatnya Port. Dah. Bigatron Alpha memimpin dengan 5.000. Wow. Tadinya di early ketinggalan 1.000, sekarang udah dibabat habis. Yo, ini dia Detonata yang satu peluang ternyata dibuat diblok aja oleh sana. Nah, kondisi gini Popolnya udah harus cari, guys. Ini Popol udah satu orang udah kuat tahan 3, guys. Enggak akan mati. Popol ini satu orang enggak tahan 3 udah enggak akan mati. Jadi Popol bisa distract temannya biar dapat tower, guys. Cari Dream, cari musuhnya. Menahan LY4-nya nih, bro. Ya, kalau misalkan LY4 mau gak mau, dia bakal bermain scaling ke arah late game yang benar-benar late game banget. Mungkin menit 25 atau menit 26. Nah, ini efeknya akhirnya gak cari, akhirnya malah dari LSG-nya malah bisa dapat tower juga ya, guys ya. Jadi rugi, satu tukar satu. Tapi harusnya tuh Dreams-nya nyari musuh, guys ya. Jadi mirroring. Itu namanya kalau nyari musuh tuh mirroring, guys ya. Jadi di mirroring tadi, grognya kalau di mirroring sama Estes, jadi musuh gak sempat kumpul, udah ditahan gitu loh. Jadi akhirnya enggak bisa dapat tower. Kalau tadi gini kan enggak di mirroring, akhirnya malah bisa dapat tower.
udah ada Dead Sonata juga. Matt-nya melakukan karena Grok-nya sama Estes bisa dapat map. Langsung mau ditabrak. Nah, malah Matt-nya mati. Aldous ditabrak, berhasil menghilangkan Matt-nya. Berarti harusnya cari musuh, guys, si Dreams-nya. Cari. Kalau kondisi udah unggul lu mirroring. Satu bisa lawan tiga, guys. Tank. Tiga, menurut aku seorang Matt dengan kaguranya cukup membaing. Kalian bayangin kalau tank bisa satu, bisa mirroring tiga, kan untung. Musuhnya mau nge-gang atau mau ngambil tower, gak bisa. Setiap kali mau masuk map kita, kita hadang terus. Itu kalau udah unggul gold tuh kita susah mati, guys. Satu orang bisa mirroring tiga. Jangan mau diajak tukeran, guys, ya. Kalau ini, guys, ya, aku jelasin. Kalau kalian udah kondisi unggul, jangan mau diajak tukeran. Kalian ras bawah, musuh ras atas, kan anggapannya satu sama, rookie. Kalau udah unggul, cari musuh. Teman kita dapat tower, musuh nggak bisa dapat tower. Karena kita satu nahan tiga, teman kita anggapannya empat lawan dua nanti, gitu loh. Banget loh Profesor, baik banget Lordnya kali ini berhasil diambil, namun untuk Chase Mate-nya pun digagalkan, gak ini terlalu berani untuk langsung menabrak. Nice, terus. Dead Sonata tiga pelurunya masuk semua. Untungnya tadi ada healing yang diberikan oleh Estes menyelamatkan pemain dari Aras Jis. Tapi kita untuk 30 detik ke depan gak bakal ada Moonlight Immersion. Nice. Di PR untuk Aras Jis Singapore. Mereka akan menahan tanpa adanya ultimate Estes untuk Lord yang pertama. Lihat itu abis auronya juga sudah terkonek. Untung saja masih ada Fossa bersama dengan Sing di sekitaran. Terus Rainbow cicil, dah. Rasanya masih tebal banget, masih. Ini ya Rainbow, nyawa dari BTR ya, guys, ya. Rainbow ini benar-benar pembelian yang sangat fantastis dari Quaidwin. Udah enggak bisa auro lagi, kena lagi karena Fossanya cuma udah Thor dikeluarkan dia. Aduh, mis semua cok skill 3-nya. Baratnya masih santai, semuanya dilepehin, semuanya dimutain dengan lahan yang begitu anget banget. Itu dia. Iya, sementara itu kali ini Lord datang di area bawah mencoba untuk dihadang oleh seorang Aldous. Dan di area mid lane kali ini sebentar lagi akan terjadi perpecahan. Terjadi war, abis war-nya juga sudah terkonek ke arah seorang Harry. Oke, okay. Ini Aldous-nya gak ngapa-ngapain, guys. Satu game. Alpha dan di cancel, diurungkan niat dari. Tapi ini kalau sampai di bakal game, aduh gawat, cok. Ini Aldous mau di skill siapapun gak akan mati, anjing. Fossa punya flicker, dia bisa melakukan wild charge, tapi sepertinya LYFO tidak mau mengambil resiko. Ini dia yang KB bilang tadi, LYFO jarang banget ngambil resiko, dia mau yang pasti-pasti aja. Okay. Sementara kebalikannya, Rainbow, dia berani ngambil resiko, dia berani nge-lord di menit yang ke-9 hanya dengan alasan dia ingin mencoba mengambil semua inner turret. Iya, itu dia loh, padahal dari sisi kalau tadi kita melihat bagaimana mereka nge-lord, itu tuh ada sosok healer di arah JJ yang pasti menguntungkan. Mereka tadi darahnya udah dipastikan gak full lagi, Be. Namun untuk anak-anak Aras JG bisa hadir dengan darah yang full dan sekarang pertempuran. Mulai hadir kembali kah? Udah dari Salta, peluru terakhirnya ternyata masih. Oke, nice. Terkena. Miss-nya ke arah mana itu? Gak mati, cok. Rainbow yang gak apa-apa. DTR sejak dari pole jadi lumayan ya, guys, ini ya. Lebih agresif lah. Bakal mengamankan turret dengan cepat karena dia OTW Malefic Roar. Dia punya Winter Hunter. Nice. Ayo terus, BTR. Dia bakal bisa survive dengan tinggi kalau misalkan untuk chance-nya. Hal ini and Necklace of Durant juga sudah diamankan oleh KYY dan sementara itu di mid lane. Yep. Mungkin bakal jadi korban selanjutnya. Wow, itu dia Diablo-nya udah mulai mau ngusir mundur, udah mulai memberikan sebuah keakuan. Oke. Itu dia tangannya. Nice. Langsung diangkat dua orang, double kill berhasil langsung diambil. Begitu aja Diablo-nya memberanikan diri maju ke bagian depan. Siapapun yang ada di depannya dihajar. Wait. Namun begitu yakinkah triple kill? Enggak main Aldous-nya. Ini. Bisa kan dia dimakan? Dia ditelan, dia dimakan. Enggak main Aldous-nya, guys. Lagi masih imun. Nice, Peter. Hilang semuanya. Diablo sendirian untuk mempertahankan base kali ini mau. Dah, pukul tower. Banem Kupa sudah berhasil. Masuk langsung ke base. Base ini dia. Tiger Ron Alpha. First game mendapatkan poin pertama. Poin pertama yang sangat manis bagi Big Iron Alpha walaupun. Tapi tadi aku jelasin ya, guys, ya. Itu BTR harusnya enggak perlu kehilangan 2 map yang di atas tuh, guys. Tapi karena si Dreams enggak mirroring musuh sampai kehilangan 2 tower. BTR sedangkan BTR cuma dapat 1 tower. Meskipun game ini menang ya, guys, ya. Tadi waktu BTR ngambil 1 tower sampai RSC dapat 2 tower karena waktu itu Dreams kita enggak mirroring, guys. Oke, enggak apa-apa, ini analis game 1, kita lanjut game kedua ya, guys, ya. Yang penting BTR menang, guys. Oke, mantap. Netonas welcome yang dia lakukan.